Halo pembaca PC Media, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengupload video ke dalam YouTube. Oke, di sini merupakan channel saya. Kemudian untuk mengupload sebuah video, Anda bisa langsung klik upload. Oke, lalu di sini Anda bisa langsung memilih files Anda untuk diupload. Anda pun juga bisa mengupload dua video sekaligus atau lebih. Saya beri contoh, open. Di sini merupakan proses upload. Anda bisa memberikan deskripsi dan teks. Sebagai contoh, saya akan beri teks. Lalu bisa dilihat di sini ada pilihan add to. Ini maksudnya adalah memasukkan video yang diupload menuju playlist. Bisa dilihat, ini merupakan playlist yang saya buat pada video sebelumnya. Anda bisa langsung klik untuk memasukkannya, atau Anda klik lagi untuk menghilangkannya dari playlist. Di sini Anda juga bisa langsung menambahkan playlist baru. Kemudian create. Dan secara otomatis video ini langsung masuk ke playlist yang barusan saya buat. Lalu ini merupakan video kedua karena saya tadi mengupload sekaligus dua. Dan di sini bisa Anda lihat video thumbnail. Anda bisa memilih video thumbnail mana yang ingin Anda gunakan. Untuk melihat video-video yang telah Anda upload, Anda bisa buka Video Manager. Di sini bisa dilihat lengkap ada tanggal dan jam upload dan statistiknya. Di dalam Video Manager ini, Anda juga bisa memasukkan video ke dalam playlist. Sebagai contoh, saya pilih video ini, kemudian pilih playlistnya. Jika Anda ingin memasukkannya, Anda tinggal klik salah satu. Atau jika Anda ingin mengeluarkannya dari playlist, Anda tinggal klik kembali, hilangkan checklistnya. Dengan video manager ini, tentunya Anda akan lebih leluasa mengatur semua video pada channel YouTube Anda.